Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuraimi bin Razali, yang dipertua DSSM Perak ataupun Dunia Seni Silat Melayu Perak. Dan mengenai DSSM Perak, DSSM Perak baru saja ditubuhkan. Dia dah lama tubuh, cuma pendaftarannya baru saja diluluskan oleh RS pada bulan 9 yang lalu. Dan kita menggabungkan semua seni silat yang berada dalam negeri Perak ini, dan khususnya bagi seni silat yang berada di kampung-kampung. Sebab kita sedar bahawa seni silat di kampung-kampung ini tidak berdaftar, dan memang susah nak berdaftar. Jadi kalau tidak ada pendaftaran, susah nak buat aktiviti, dan boleh gunakan DSSM Perak ini untuk membuat sebarang aktiviti berteraskan seni silat. Jadi kita, matlamat kita empat perkara. Pertama, kita menyatukan. Kedua, membudayakan. Ketiga, kita memajukan. Dan keempat, kita memertabatkan seni silat itu. Jadi kita perlu berani, dan kita perlu kepada ibu bapa lah, jangan malu untuk menghantar anak untuk belajar seni silat. Sebab kita harus bangga kita orang Melayu ada seni silat. Ya? Itu saja. Sekian, terima kasih. Minta pendengar-pendengar semua subscribe channel MIA Production ni, sama-sama kita hebah-hebahkan lagi.